Biarlah berkahnya besar, biar rahmatnya besar padanya Allah. Amin. Air mata Aurel Hermansyah pecah di malam takbir tadi malam. Keluarga Atta bikin Adem lakukan hal ini. Hingga Krisdayanti kompak begini dengan Raul Lemos. Pokoknya jaga, jangan timbul fitnah. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Simak selengkapnya hanya di Triyono. Di malam takbir tadi malam, penyanyi Aurel Hermansyah menangis. Ya, wanita yang digadang-gadang bakal menikah di tahun ini pun tak kuasa mencurahkan isi hatinya. Sebelumnya, rencana pernikahan Aurel dengan YouTuber kondang Atta Halilintar makin berhembus kencang. Keluarga Atta dan Aurel sendiri disebut-sebut bakal segera lakukan pertemuan dan lamaran resmi dalam waktu dekat. Kini diketahui Aurel dan keluarga besarnya tengah berlibur di kota Bandung. Tak hanya sekedar liburan, Aurel dan keluarga juga diduga bersilaturahmi ke kediaman saudara untuk membahas pernikahan tersebut. Di malam takbir tadi malam, wanita 22 tahun itu pun tak kuasa menahan tangis. Mengunggah gambar Ka'bah, Aurel menyelipkan emoji menangis dan mengatakan bahwa dirinya ingin berangkat umroh. Diketahui kini memang akses untuk berangkat umroh maupun haji sangatlah sulit dan hanya dibatasi beberapa kuota saja. Hal tersebutlah yang membuat Aurel tak kuasa menahan tangisnya. Sementara itu, di saat Aurel menangis, sang calon mertua yakni keluarga Halilintar seolah bikin Adem lakukan hal ini. Di malam takbir, keluarga besar Atta terlihat berkumpul dan mengaji bersama. Tak cuma itu, keluarga yang dikenal agamis tersebut terlihat menyelenggarakan sholat Idul Adha di rumah, mengingat kini memang tengah pandemi. Momen Idul Adha yang jatuh pada hari ini yakni Jumat 31 Juli 2020. Keluarga Anang Hermansyah pun terlihat berkurban 3 ekor sapi sekaligus. Sapi-sapi jumbo masing-masing mencapai berat 1 ton lebih. Dalam video berikut, sapi-sapi itu sudah diberi tanda tulisan A6. Begitu pula dengan sang calon menantu Atta Halilintar sudah mempersiapkan hewan kurban untuk menyambut Idul Adha. Atta memilih hewan sapi dengan ukuran super jumbo. Sapi berwarna coklat dipilih Atta. Ia memperlihatkan sapi tersebut dalam Instagram stories miliknya. Beratnya pun tak kalah besar, yakni mencapai lebih dari 1 ton. Sementara itu, ibu kandung Aurel yakni Krisdayanti juga tengah berbahagia mengenang liburan bersama dengan sang suami Raul Lemos. Menilik instastory pribadinya, ibu 4 orang anak itu tampak mengunggah momen-momen romantis bersama sang suami dan diselipi kalimat throwback seolah kangen dengan masa-masa itu. Wah, ikut bahagia ya pemirsa. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triyono, agar tak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa subscribe.